jumpa lagi dengan channel Rizkiawan. Kali ini akan membahas tentang hal yang perlu dilakukan ketika kita mempunyai akuarium jumbo seperti ini. Ya, salah satunya adalah perawatan. Setiap minggu ya bisa, satu minggu bisa 3 kali atau 1 kali tergantung dari kegiatan keseharian kita, dan sesuaikan saja. Salah satunya itu membersihkan dari kaca, ya, dari lumut, air. Ini karena ini 2 meter ya, itu alatnya sederhana sekali. Kita cuma menggunakan seperti ini di toko-toko akuarium banyak bisa kita beli. Caranya adalah seperti berikut ini. Belakang silahkan dilakukan berulang seperti itu ya, sampai dari kaca ini kelihatan bersih. Seperti itu dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.